semuanya, saya Frani Konstantina. Hai teman-teman semuanya, senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan teman-teman sahabat YouTube di mana saja berada. Pada video kali ini, ceritaku ceritamu bersama saya Frani Konstantina mengajak teman-teman semuanya mengunjungi salah satu tempat ziarah yang berada di Kabupaten Semarang. Nah, ceritanya tanggal 2 Juni yang lalu, saya bersama saudara sepupu kembali melakukan ziarah bersama-sama. Kali ini, kami menuju kota Solo dan masuk gereja misal Jumat pertama tanggal 3 Juni. Hari Sabtunya tanggal 4 Juni, setelah selesai gereja misal Sabtu pagi di Solo, kami melakukan ziarah ke Gua Maria Rosa Mistika. Nah, tempat ziarahnya ini teman-teman persisnya terletak di Dusun Banyu Urip, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Tempat ziarah Goa Maria Rosa Mistika ini lokasinya di atas bukit, dikelilingi pepohonan, suasananya juga tenang, teduh, dengan pemandangan sekitar yang indah. Untuk tiba di puncak bukit di mana Goa Maria Rosa Mistika ini berada, kami semua mengambil rute dan sekaligus melakukan prosesi jalan salib dengan menyusuri jalanan yang berkelok menanjak, menaiki anak-anak tangga, dimulai dari sebuah sendang atau sumber mata air, yaitu sendang Banyu Urip atau lebih dikenal dengan sebutan sendang Mawar Gaib. Yang konon, menurut legenda setempat, air dari sumber mata air tersebut dapat digunakan sebagai sarana kesembuhan. Langsung saja disimak tayangannya ya. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah di kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib sucimu kau telah menebus dunia. Perhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Ah, kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tubuhmu Yesus, Bapa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Jadilah kerajaan di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan hari ini.
kasihmu Engkau telah menebus dunia. Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Salib.